Hi guys, kita kembali berlibur staycation di salah satu hotel yang ada di Kota Incheon. Hari ini Kak Yani nganterin anaknya mondok. Sama mondok. Kita mau kesini guys. Mondokin Ainur. Kita harus pura-pura Alim. Oke okay, guys, sekarang aku udah sampai di shimmernya. Kita masuk dulu. Kita tuker tiket yang udah aku beli via online ke dalam. Let's go. Ini parkir loh kak? Enggak, ini shimmernya ini nih. Yeay. Ini plazanya. Kalian boleh searching shimmer itu di mana dan tempat apa. Sumpah bagus banget. Spa di kota Incheon yang the best banget. Kita mau ke locker dulu. Cuman ya gitu, di sini peraturannya kalau ini nggak boleh apa ya, nggak boleh videoin di locker sama di ruang sauna. Kalau di kolam renang kayaknya masih boleh. Udah ketemu sama Rai sama Ainur. Ini kita baru di kolam renangnya aja, nanti kita keliling ya kemana. Pokoknya kemana kek. Kita nyari tempat yang sepi, soalnya nggak enak aja sih. Ini ya, di sini ya? Iya. Nah, pinggiran. Udah nggak ada tempat. Udah taruh sini aja. Oke. Apa yang mau mbak taruh, Ra? Buat foto-foto kan? Airnya itu hangat ya guys, jadi nggak perlu khawatir kalau airnya itu bakal dingin, nggak sama sekali. Nanti kita semakin lama semakin ke atas, di atas juga ada restoran, ada kolam renang lagi, ada bar sambil minum alkohol atau apa, itu banyak di sini. Mulai deh mereka foto-foto dah tuh. Oke, teman-teman, kita akan sepil Kak Yani Kim ya toh, Kak Yani Kim sama teman-teman lainnya. Ini tak ambil meneng-meneng, guys. Jadi dia tidak reti. Makanya ini tak ciko, ya toh. Terus tak cemplungin. Doakan aja tidak kecemplung ya. Nanti naik kecemplung diam. Kita supil dari belakang. Nah, itu dia. Itu dia orangnya. Ayo kita turun. Itu orangnya. Nah, itu. Nah, ini orangnya nih. Kalian diam semua ya. Dia lagi asik-asiknya. Ini Pangeran udah nyemplung. Mas Roy, Kak Yani, ini Resmala, ini Pangeran ya. Udah on. Kita akan selulup ya, sama kameranya selulupin. Boleh nggak? Enggak boleh. Kita ke situ. Oh, kita mau, dia mau ngomong sepatah dua patah, aku ngomong 10 patah. Nanti kamu yang patah-patah. Guys, jadi di sini tuh selain kolam renang, ini sebenarnya fasilitas yang ada di Hotel Paradise City, cuma itu bayar lagi gitu. Buat orang yang nggak nginep di sini pun itu sebenarnya bisa untuk datang ke sini. Di sini tuh selain sauna, spa, kolam renang, kayaknya sih cocoknya ini buat family vacation ya, buat liburan sama anak-anak, cuma sekedar ya main air lah ya, cuman lebih ke apa ya, lebih ke nggak bahaya lah ya, lebih enjoy sambil menikmati suasana berenang bersama-sama sama orang lokalnya langsung gitu sih. Ini mahal nih. Tadi kalau untuk harganya di sini satu hari ya, dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi tuh. Iya. Kalau hari biasa 60 ribu won. Terus untuk kayak sunbed, kafana itu tuh sewa lagi. Startnya from 30 ribu sampai dengan 80 ribu won. Handuknya itu handuknya juga kita boleh sewa, boleh bawa dari rumah. Kalau sewa satu handuknya itu 5 ribu. Untuk yang lainnya makanan dan segala macam udah tersedia. Ada bar juga sih ya. Terus ada food plaza juga. Terus di atasnya juga di lantai 2 juga ada. Tapi kita belum sempat ke lantai 2.
kelakuan. Yes. Renang. Renang bagai batik. Ulangi kak, lagi. Langsung kaku, jadi es. Nyelup. Ayo ya berempat. Mas Rai berempat, kita berempat gue. Berempat. Enggak, saking ininya jadi kaku. Kakunya. Jadi yang bawah hangat, yang atas dingin. Muka gue belum banget. Ayo, sama. Ayo selulup. Jadi guys, kita mau nyoba main lama-lamaan. Apa sih namanya? Nyelup. Siapakah nafasnya yang paling panjang ya? Dihitung 1, 2, 3 kita ya. Nanti ya. Jadi penonton ikut hitung ya. Okay. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kurang ajar. Kurang ya. Lagi. Satu, benar. Yang bohong mandul. Ayo, benar. Satu, mandul. Ya, ya, ya. Satu, dua, tiga. Kecan. Aku asal kuat. Kerja. Belum. Tinggal. Ayo videoin lomba renang. Ayo, Han. Lomba renang. Apa? Aku, si Roy. Gak bisa renang, om. Oh dia yang ini. Yaudah, ya kita lomba renang. Kita lomba renang. Kamu di sana Mas Roy? Enggak, aku berarti nunggunya di mana iki? Ini mereka bertiga mau lomba renang ya guys ya. Karena aku terlalu pinter. Jadi ini aku melatih mereka lah. Mereka kan kurang profesional. Mereka renangnya biasanya gayanya cuma itu doang. Itu mau ke sini ya berarti? Iya. Oke. Okay. Biar enggak kena orang. Kita hitung. 1 sampai 100, Lur. Heeh. Oh iya. Wes, 1, 2, 3.
ayo siapa yang paling cepat. Oh ternyata sekarang air masih paling cepat. Iya. Oh ternyata mereka renangnya model apa ini. Oh ternyata gak renang, mereka jalan. Aduh. Kok pada jalan sih? Iya pada jalan, curang kok. Kemblungan lomba apa ini? Ayo guys, kita pindah lokasi ya. Kita mau naik water slide. Oh, gila sumpah. Siapa ini? Tau gak minus berapa? Ini minus 5. Posisinya di air rooftop. Terus di luar juga. Tapi untungnya itu air hangat. Itu sampai lihat deh. Ngebul banget gak sih asapnya? Oke, kita naik ya. Kita keluar. Dari luar kita pindah ke jacuzzi-nya. Tadi kita mau naik water slide-nya, tapi karena baris banget, jadi kita nunggu aja sambil berendam. Di sini ada jacuzzi-nya tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Wow. Jadi kita bebas, 4 juga itu gede-gede guys. Luas. Luas banget. Pinggiran tembok. HP-nya aku taruh sini, kacamata, semua, kaos kaki ini. Aku taruh sini. Mana? Ini dari satu tasnya. Sini, sini. Taruh sini, terus kita baris bareng yuk. Kita naruh HP sembarangan banget ya. Apa-apa. Tapi susah bawanya, kalau enggak nanti basah. Nanti rusak HP-nya, makanya terpaksa kita taruh di pinggir. Hah? Mau di situ. Iya. Enggak mau. Aku dia enggak mau. Aku mau di situ aja. Ya udah jagain itu. Aku jagain HP. Di sini kan mereka bakalan. Bawa aja nanti juga. Aku bawa kok, kalau nggak boleh baru taruh. Sama juga ya. Akhirnya aku dapat tipnya banyak. Dan sekarang lagi menuju ke atas buat aqua loop sama tornado slide. Nggak tahu deh, ini kalau yang satu ini tornado apa aqua loop-nya ya? Kita lihat aja. Naik ke atas lantai berapa nggak tahu. Kayaknya lumayan tinggi sih. Cuman yang jadi masalah, aku gak tahu nih nanti pas masuk ke dalam ininya, perosotannya itu kira-kira boleh gak ya bawa GoPro? Aduh! Semoga boleh ya. Kalau gak boleh ya udah. Nasib. Tinggal si Roy.
Iya, kita ambil HP dulu. Oh, yang bisa, bisa. Ah, boleh. Dia nggak ngelarang. Mungkin dia taunya ini waterproof, jadi nggak apa-apa. Oke, kita lihat HP-nya masih ada. Jadi aku mau minta ambil videonya sama Mas Ainur dari bawah, aku naik ke atas ya. Pemandangan luar gitu loh. Iya ini. Oh my god, jadi dingin banget. Mas, dingin banget anjir. Ini. Aduh. Wow. Dingin banget langsung direksep kayak gini mas, dari dulu seneng. Kamu nanti aku ambil videonya ya, gantian ya. Udah berarti gak, renang apa renang? Biar estetik, kita di bawah ini. Wow! Biar gak kusut. Ini rambutnya kaku tau. Iya kan es. Jadi es batu. Ayo foto. Foto. Eh ada kapal, ada pesawat. Siap foto, foto. Ayo. Ayo foto. Ayo satu dua tiga. Ayo sini. Sat, ayo. Rambutku siapa? Ayo cepat. Udah. Satu dua tiga. Lagi satu dua tiga. Lagi satu dua tiga. Isum. Guys, berhubung baterai GoPro ku udah mau habis, kayaknya vlog aku endingnya di sini aja. Sampai di sini, aku harus masuk karena kalau di dalam itu di locker itu kita nggak boleh ngambil video. Karena kan kita harus mandi, tempat ganti baju. Oke, penutupannya di luar deh. Tadi kan nggak sempet apa ya? Masih tahu luarnya ya, nanti aku ngevlog bikin video di luar juga, oke? Okay? Udah selesai, waktunya kita pulang. Kembali ke settingan awal guys, cuman bedanya agak fresh, bukan agak sih ya, lebih baik, bener-bener fresh banget.
karena benar-benar aku healing banget. Kita lagi nunggu Roy sama si Ainur. Apa sih, ngembalin kunci. Laper juga ya habis renang. Ngantuk. Ainur kan dua kali. Jadi gini loh Mas Roy, ini kunci, bukannya berarti gratis. Jadi kita tuh kan di dalam ada restoran, ada apa, mesin buat soft drink atau apalah, bar gitu kan. Jadi kalau kita bawa dompet kan ribet, bawa duit terbasah ya toh. Jadi bayar itu pakai ini, di tap gitu. Nanti selesai baru pas kita keluar tuh ada. Bukannya dapat gratis gara-gara kunci ini. Kalian bayar pas di terakhir pas ngembaliin dicek. Ono. Makanya gua tadi bingung. Serius gratis, perasaan ini buat bayar. Lebih ya? Waktunya kita kembali ke rumah masing-masing. Kita ambil sepatu dulu, 240 ya. 240, 2231 ini dia. Oke. Hey guys, sekarang aku mau ajak kalian juga ke gedung Kroma. Wow. Di sini tuh kalian pasti udah tahu banget kan ini gedung apa. Tapi aku mau fotonya dari depan sana. Nih, mas. Bentar ya, aku mau masuk. Ayo, ikut. Akhirnya gak jadi penutupan. Kelihatan luas gak? Guys, sekarang udah sampai nih di simernya. Tapi bagian luar ya guys, bagian luarnya. Sebenarnya aku tadi udah sampai tadi siang, cuman aku gak sempet videoin depannya. Jadi kalau gak salah dulu siapa ya? Kim Sono deh pernah foto di depan ini. Salah. Lee Min Ho pernah foto di sini. Pernah. Kalian yang ke Korea jangan lupa mampir ke sini. Pokoknya dijamin kalian bakal puas banget. Tapi gitu, kalian kalau misalnya mau ke sini harus prepare waktunya itu untuk satu hari. Gak bisa tuh beberapa hari ke sana kemarin terus baru ke sini. Sayang aja sih menurut aku waktunya kalau cuma sejam dua jam di sini. Karena di sini tuh kita benar-benar relax, bisa berendam air panas, bisa renang, bisa ya apa macam-macam deh seperti yang aku tadi kasih tahu di dalam. Oke guys, sampai di sini vlog aku. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Annyeong. Thank you.